Iya dah. Masuk. Ayo deh, udah deh. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Albert Einstein. Ada warung fisika, yuk siapa yang mau ikut. Yuk belajar fisika tornado vortex. Dibaca ya. Ini sekarang kita itu lagi di area seperti sense, teman-teman. Tepatnya seperti kimia, fisika dan teman-temannya pokoknya ya. Kita kalau kesini kita dapat senangnya juga dapat ilmunya, teman-teman. Wah, kalian wajib banget deh, harus wajib bener-bener kesini, teman-teman. Ini banyak banget yang kalian harus pelajari di sini juga. Jadi kita bisa main-main. Insya Allah sih masih aman kok, teman-teman. Jadi yuk kita lanjutkan, oke? Dalamnya ikan, dalamnya kelinci, ini katak, topek, ayam. Oh, ini benar-benar pengetahuan, teman-teman, dan aku benar-benar bingung ya. Ini seneng banget kesini. Lu pada
Halo. Taman buah dan sayur. Macam-macam cangkul. Wow. Biji-biji tanaman. Oh iya. Taman Arca Dewata. Ini macam-macam namanya, teman-teman. Kalau orang Bali mungkin tahu ya, orang-orang Hindu gitu mungkin tahu. Tuh, banyak banget ilmunya yang kita dapat dari Nusantara. Dari apa aja tuh, namanya Taman Sejarah. Ini mah edukasi banget, teman-teman. Cocok nih bawa anak, bawa keluarga ke sini. Tuh, miniatur candi tikus. Nah, kalian kalau pernah ke sini kalian pasti tahu, teman-teman. Dan di sini juga ada loh, tuh. Kayak miniatur-miniatur kalau wali-wali Songo gitu, di sini juga ada, teman-teman. Tuh, teman-teman, ini benar-benar luar biasa deh. Suka banget deh ke sini. Soalnya dulu kalau ke Malang itu kalau mau mampir ke sini, karena di sini itu ramai banget pengunjungnya, jadi nggak pernah sempat masuk. Jadi ini baru pertama masuk di bulan puasa. Jadi alhamdulillah sih agak sepi juga. Jadi kita bisa puas, teman-teman, mainnya ke sini. Nah, untuk kalian mungkin nih orang-orang Jawa, kalau di Jawa Timur itu juga punya loh, teman-teman, namanya itu miniatur candi tikus. Itu ada di Mojokerto. Nah, itu salah satu banyak sih miniatur, teman-teman. Apa namanya? Candi tikus, ada candi apa gitu, di situ banyak banget deh. Pokoknya kalian juga wajib ya datang di Jawa Timur. Jadi nggak bakal nyesel, teman-teman. Di sini banyak banget. Bagus banget, beneran deh, bagus banget. Jadi pengetahuan apa yang kita nggak tahu di sini tuh kita tahu semua, seakan-akan kita itu menjelajahi Indonesia, teman-teman. Iya, masa ya wali ini, beneran wali dah. Oh iya, miniatur makam Masjid Giri, Sunan Giri. Kita kemana lagi ini? Mata uang Indonesia zaman dahulu kala. Mana-mana? Yuk, lihat. Ini 50, ini 50, 20, 10. 100 ya, ini zaman. Ini zamannya Mak Dini saya enak sih. 100 rupiah masih ada. Masih ngikuti. 100. Nah, zaman ini saya enak ini. Ya, tahun 92 baru lahir. Nah, 50. Oh, 50 masih ada. Rp100. Rp1. Oh, ini mata Rp1. Mata rupiah ya. Mata rupiah apaan sih? Uang Rp1. Rp1. Tahun 56 belum lahir. Oh, ini ya Mas Batangan. Mas Batangan. Pendaratan kapal perdana milik Persekutuan Dari Belanda di Pelabuhan Batu pada tahun 1596 menjadi sebab dan sekaligus adalah pertanda awal dari Nusantara. Ibu Kartini. Sebenarnya kapal dagang itu bukan kapal Kiajar Dewantoro. Kapal dagang Portugis dan Spanyol. Bapak Soekarno.
Karena demikian, persekutuan dagang Belanda itu memiliki mampu mencerahkan demikian dagang lewat praktek imperialisme untuk kemampuan yang awal. Ini pahlawan teman-teman, kalian pernah tahu nggak ini beliaunya yang ada di lubang buaya, pernah dimasukin di lubang buaya. Nah, beliaunya juga Ibu Fatmawati, siapa yang tahu? Beliaunya juga yang yang pernah dimasukin di lubang buaya. Nah, ini juga nih para pahlawan yang ditemukan di lubang buaya sama Bapak Nasution. Siapa nih yang pernah tahu? Perlawanan di Perang Perdowo, di Ponegoro, Perang Jawa, teman-teman. Perjuangan emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini. Teman-teman, nah. Lagi perjuangan diplomasi KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, ini nih 10 November. Ini di Surabaya, teman-teman. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan, loh, teman-teman. Kalau kalian pernah datang ke Jakarta, itu pasti ada teman-teman. Itu yang apa yang apa tuh penjajahan itu hampir sama kayak gini teman-teman. Dan itu bener-bener real. Rasanya itu mencekam banget kalau kalian lihat. Ekspansi Majapahit luar Jawa yang merupakan negara-negara yang kami sebenarnya di atas lebih luas dari apa yang disebut dalam Sumpah Pemuda. Luas kekuasaan Majapahit terbentang Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan Timor dan bawahnya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Periode kemerdekaan Indonesia. Lama sekali tidak diatraksikan. Ini batik-batik teman-teman. Lanjut aja ya, udah siang. Kita mau rute selanjutnya. Dan sukerta artinya adalah gelap atau suatu yang menjadi santapan aku selamanya. Pada awalnya tari Moang Sangkal agak keras geraknya, yang diiringi dengan gamelan dengan gending sampak, lalu mengalir pada gending oramba orambe dengan mengisyaratkan para putri keraton menuju ke Taman Sari. Dan kemudian gerakannya tambah halus. Gerakan yang lebih halus inilah mengisyaratkan para putri sedang berjalan di Mandioso. Yuk dipilih. Ketemu Bapak Presiden. Akhirnya dingin juga. Sebelah kiri kolam renang, Bi. Iya, makasih, Mbak. Tuh. Thank you.
Nah, tuh ini tempat-tempat untuk saya ya, teman-teman. Yuk. Ikan. Mungkin pasti dimatikan aja ya. Nah, matikan aja flashnya. Nanti ikannya takut. Loh, ikannya punya WC. Lulululu. Albino whales. Wi. Ikan apa kopi? Albino. Berarti ikannya warnanya putih. Loh, ikannya di bawah. Ikannya di bawah. Kelihatan enggak ya, teman-teman? Akuarium tadi itu udah yang terakhir, teman-teman. Ini selanjutnya itu ada di pasar kayak oleh-oleh gitu. Tapi ini kebetulan memang sepi banget. Nah, untuk kalian yang bawa stroller, aduh aku saranin ya, lebih baik enggak usah dibawa. Apalagi sebenarnya bisa mungkin ya, karena kondisinya ini sepi banget, jadi ya memang agak susah karena kita bawa strollernya itu apalagi dua, teman-teman. Kita ini perjalanan mau pulang. Jadi udah seharian di Jatim Park 1, jadi lumayan banget capeknya, teman-teman. Jadi ikutin keseruan aku selanjutnya ya, teman-teman. Jangan bosan ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.